Halo. Halo dong. Halo. Kita mau kemana sih? Car wash. Car wash. Terus okay. habis itu naik motor. Oh, mau jalan-jalan naik motor. Hah? Mau jalan-jalan naik motor. Ya. Udah lama ya? Ya. Ya, jadi menjelang lebaran, mbak-mbak udah pada pulang ya? Iya. Ya. Kemana sih? Kampung. Pulang kampung. Nah, kita udah mandi belum sih? Belum. Iya. Iya. Iya, belum mandi. Kita mau dapat tugas. Kita dapat tugas. Tugas itu apa? Tugas itu apa ya? Toga. Bukan, toga itu buat lulus-lulusan kayak kemarin Alek ya, graduation ya. Tugas itu disuruh mama. Disuruh mama untuk ngapain? Tidak tahu. Cuci mobil. Makanya kita ke mau car wash ya. Di tempat car wash. Terus kita itu yang di dia pakai apa tuh? Pakai motor. Ngapain? Pakai motor kan. Di apa tuh? Di helmetnya papa. Di sini kecil sini ada GoPro-nya, stick. Oh, nanti naik motor mau pakai GoPro gitu. Iya. Oke. Terus kenapa kita nggak cuci mobil sendiri sih? Soalnya males. Oh. Kan nggak ada supir. Nggak ada supir. Iya. Jadi sebetulnya mau car wash karena males ya. Iya. Nggak ada supir. Kita udah lama loh nggak ada supir ya. Iya. Udah hampir 3 bulan kali nggak pakai supir. Ya. Tapi bisa kok ya. Ya. Tapi pas nggak ada supirnya, mobil Ibu Astrid coba. Ibu Astrid? Ya. Coba apa? Ke Astrid. Ke Astrid coba apa? Coba itu apa tuh? Nyetir? Iya. Bisa nggak? Iya. Jadi kalau pagi, papa yang nganter sekolah. Iya. Terus kalau jemput Alex sekolah? Mama. Bisa nggak mama? Iya. Nabrak nggak? Nggak. Ngebut nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang suka ngebut siapa? Nggak tahu. Papa. Papa? Iya. Kadang-kadang. Tapi papa rem. Rem. Iya. Oke, sekarang kita menuju car. Hero, Mas Hero. Hero kok Mas Hero? Kita menuju tempat pencucian mobil. Iya. Di mana kita males cuci mobil sendiri. Oke. See you there. See you there. Oke, sekarang kita udah sampai di tempat car wash. Yang ini aja. Ya. Tuh, lagi diapain nih? Dikasih apa sih? Soap. Soap. Kayak Alek kalau mandi dikasih soap ya? Iya. Nanti kita turun dulu ya, biar dibersihin dalamnya. Iya. Soalnya Alek kan kemarin makan macam-macam. Kasihan mobilnya. Ngemprot. Wow. Air. Oke, kita sekarang masuk ke dalam penyemprotan automatic. Jalan sendiri nih, papa nggak pegang ya? Iya, enggak?
Apa? Jadi nggak ada. Jadi nggak ada apanya? Airnya. Soalnya dibersihin ya. Dalamnya juga mau dibersihin. Vakum ya? Enggak. Iya, mau divakum dalamnya. Kita baru aja beres cuci mobil ya? Iya. Bersih gak, Alek? Iya. Emang diapain aja? Dicuci. Dicuci? Cuci? Tahu. Dalamnya juga divakum ya? Iya. Tahu gak vakum itu apa? Tahu. Vakum itu disedot kotorannya, debunya. Oh, sedot itu, sedot itu ya, milk. Sedot milk? Sedotan itu ya. Apa namanya, terus kan ada makanan, bekas-bekas makanan Alek tuh kemarin, makan apa, mami apa ya. Terus udah gitu udah, dan sebentar ya, cepet banget ya. Cuma 5 menit kali ya, tapi super clean di daerah Permata Hijau. Jadi kalau ada yang mau juga, atau yang mau rumahnya, kalau yang rumahnya daerah sini gitu ya, pengen cuci bersih tapi cuma sebentar, mampir aja. Nama tempatnya Glow kalau nggak salah. Itu nanti gua taruh di description ya, alamat dan detailnya. Oke, sekarang kita kembali ke rumah, mau kembali ke rumah, terus kita jalan-jalan naik motor ya. Tapi panas loh. Gimana dong? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Iya. Alek pakai helmetnya, Alek duck down. Duck down? Iya. Ya udah. Nanti habis naik motor kan panas tuh. Iya. Keringetan, habis itu baru kita mandi kali ya? Iya. Bye! Di atas kepala, panas makin menyengat, berat kaki melangkah. Rame ya? Keren, bakal udah pada sepi mudik. Jadi kita rencananya besok mudik. Jadi kali ini kita mudiknya ke Surabaya. Jadi emang ganti-gantian, karena orang tuanya Astrid di Surabaya, jadi kita selang-seling. Tahun lalu di Jakarta atau di Bandung, karena nenek gue masih ada di Bandung. Terus tahun ini di Surabaya. Dan seterusnya begitu, tahun depan insya Allah di Jakarta, di Bandung lagi. Berikutnya Surabaya. Tergantung kondisi juga. Sekarang ini udah mendekati Lebaran. Tapi
belum terlalu sepi ya. Jadi kayaknya orang-orang belum banyak yang mudik kayaknya nih. Wih, motornya keren. Apa itu? Suzuki R15. Cocok gak ya gue naik motor kayak gitu ya? Pengen nyobain sih. Tadi lihat gak motornya Alek? Motor tadi lihat gak? Suka gak? Mandi ya, karena dari pagi belum mandi, sekarang udah siang, udah panas-panasan. Thank you udah ngikutin kita terus sampai siang ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.